Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita apa Om sekarang? Mukodimah. Bukan Mukodimah Om, menepis. Oh, menepis. Kabar. Kabar apa? Kabar miring kayak topi saya. Orangnya kali yang miring. Sedikit Om orangnya mah. Ya, jadi ya mungkin udah hampir sebulan ya. Hampir sebulan kita jadi trending topik ya. Trending topik di Empang wilayah Setu ya, utamanya Jatiwangi terus dan sekitarnya ya. Kita tenar banget adot. Jadi bahan omongan. Oh, jadi bahan omongan. Jadi umpan kita itu disangkanya umpan larangan ya. Ya emang rata-rata Empang kan enggak dilarang pakai ongol sama senil ya. Jadi ya udah buat apa menepis kabar tersebut kita buat umpan yang di backlist di Empanganmu ya. Ongol-ongol apa sih? Ongol itu kalau setahu saya itu bahannya dari sagu ya, sagu air ya, kayak main galatama aja, jadi sagu sama air esen udah gitu. Itu ongol ya. Beda halnya dengan umpan yang kita pakai. Jadi umpan yang kita pakai itu ya sama umumnya kita pakai maruci ya. Maruci kita sama pakai produknya dari Om Abdul Manat, nanti namanya kita taruh ya. Om Abdul endorse. Om Abdul Manat ya, ini labelnya Walerang, ini ori ya, maruci. Maruci. Walerang, maruci. Nah, TJ. Nanti kita pakai 2 sendok makan ya, Walerang. 2 sendok banget. 2 sendok makan. Oh, jangan makan. Iya. Nah, iya, di sini kuncinya ya. Kalau misalnya orang-orang lain mungkin ditambahkan amisan sama ditambahkan kara dan lain sebagainya ya. Kita enggak. Jadi bahannya cukup 2 bahan. Jadi maruci sama putih telur. 3. Oh. Ya. Ini telur putih itu coklat sayang. Enggak, dalamnya. Oh, dalamnya. Putihnya doang. Oh, siap. Lendir. 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 Nah, jadi kita pakai putihnya doang. Udah dua bahan itu. Jadi mungkin ya wajar aja orang-orang nyebutnya ongol ya. Nanti teknik makainya mungkin di akhir video kita bisa praktekkan. Jadi kita cuma bahannya itu maruci sama 3 biji. Siap-siap disaingin dong ya. Atau kalau dibuka ini. Ya enggak apa-apa, yang penting mah kita menyelesaikan konflik lah ya. Jadi kita juga mancing kemana-mana yang nyaman lah gitu. Jangan-jangan sampai oh dicurigai si Anu pakai umpan larangan gitu. Kita ngesutin banget. Adot sombong banget. Lah ini mah biar sombong enggak usah mampu, guys. Mampu apa ini? Mampu matiin lapak orang. Jos pokoknya mah. Esen kita pakai esen dari Om Imam ya, dari Om Imam. Kebetulan kita pakai varian baru itu Blenok Duren ya, Blenok Duren. Tapi bukan dari yang bawaan Maruci, bukan, karena bawaan Maruci juga ada Blenok Duren ya. Kita pakai produk Om Imam. Om Imam endorse. Senggol dong. Haus. Haus. Zoom in. Ah, buruk. Udah itu. Udah. Putih telur 3. Lendir itu. Lendir. Ada nih. Eh, bantuin. Mama yuk. Kenapa? Recetan. Terlalu cerot. Woi, enggak boleh. Kita nggak potong ya, biar viewer, biar nggak ada kata wah itu editing. Enggak, orang-orang poin berapa Om? Orang-orang poin paling banyak 5, 6, 7. Kita berapa Om? Kita 13 ya, karena galapung itu teknik ya, bukan masalah umpan, bukan
teknik. Lap ajaib nih, datang sendiri. Hebat berarti. Enggak kosong-kosong banget berarti lo, Dot. Sendok hilang, guys. Berapa sendok? Dua. Dua sendok. Satu. Penuh itu sendoknya? Segini lah. Oke. Ya. Ya, ini segini. Terus putih telur yang tadi ya. Putih telur. Terus esen. Kita mau agak keras sedikit, pakai kekerasan yang kita pakai 3 tutup. Tiga tutup banget. Banget. Pur. Pur. Wah, kita mau esen ge, usen. Literan. Satu. Dua. Apa yang muncrat, sayang? Anu. Pelan-pelan dong biar enggak muncrat. Selamat. Umpan larangan, guys. Umpan larangan. Larangan banget. Larangan banget. Siapa yang larang? Ono. Ada. Ada banyak. Banyak. Sampai di bendet. Di bendet. Sampai di japri. Di japri. Yang punya empang. Katanya itu kalau mau mancing di sini tadi berat-berat. Berat-berat yang mana? Kita pejak-pejak aja ya. Sampai nyatu banget. Habis itu diapain? Nanti kita rebus, jangan lama-lama ngerebusnya. Nah itu juga kuncinya ya. Jadi usahakan tekstur si teksturnya itu jangan sampai matang. Nanti kalau misalnya matang itu keras. Jadi jangan sampai matang, setengah matang. Jadi direbus 3-5 menit, angkat, bejek, rebus lagi 3-5 menit, angkat, bejek, udah seperti itu ya. Gepeng dong. Nggak pasti. Jadi kuk. Ini kuk. Sombong banget. Baik. Ya, nanti mungkin untuk cara pakainya ya itu juga termasuk teknik, kita di videoin di akhir video. Kita kasih foto, kalau enggak kasih short video dong. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jadi emang umpan kita itu emang pure ya, pure ya Marucci gitu, sama yang lain. Kalau misalnya saya dilarang berarti yang pakai Marucci juga harus dilarang. Ya kenapa nggak pakai kroto dan lain sebagainya, kita target induk, emang murni target induk sih kita. Kalau yang buat mau nyobain ya silahkan ya, kita di tutorialnya cuma Marucci sama putih telur sudah itu doang. Terus untuk boman ya, boman ini juga mungkin poin pentingnya ya. Jadi kita boman pakai NS ya, di video-video sebelumnya juga kita pakai NS kan, selalu pakai NS. Kalau misalnya empang yang boleh diperbolehkan pakai pelet, kita disuntik pakai jitu ya, jadi NS tanah bungkus jitunya 3. Tapi kalau misalnya nggak boleh ya, kita taatin aja ya, nggak boleh ya, tinggal kita pakai jitu, tinggal NS aja udah bagus. Nah ini juga ini apa? Dorongannya kita pakai DU plus plus ya, DU plus plus ini cepet banget buat masukin induk ke lapak ya. Jadi NS-nya setengah bungkus, kita DU plus plusnya pakai 15-20 tetes ya, tergantung kedalaman air sama keras enggaknya empang. Nanti kita buat bobannya di sesi selanjutnya lah, kalau misalnya mau tutorial aja ya. Cuma boban doang, sama air udah, sama esen, sama aja gitu.
Ya mungkin itu, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya saya melakukan kesalahan atau misalnya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, rugi banget ya maaf, 130 banget kan? Bang poin induk 150.000 direbutin, astagfirullahaladzim ya. Kita kalau minggu tiket berapa sayang? Minimal banget 1,5 juta. Oh. Adot sombong banget. Nah, bukan sombong, ayo biar sombong asal mampu. Enggak laku mah ya cuma buat hiburan, nyari apa sih? Ya, juara juga nombok, ya, gimana lagi? Sekali main 3 lapak aja kering 130 berapa sih? Udah 39, kita dapat poin cuma pegol 200 nombok. Ya kalau rezeki ya masuk mungkin nominasi 21 sampai 3. Kalau total kita hampir mustahil. Banget mustahilnya. Mustahil banget kan kecil udah enggak mungkin doyan udah dosis tinggi. Pada ada kroto. Ora ada kroto, dosis juga udah ampar-amparan kencang ya. Sekian. Ya mungkin sekian video dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan lainnya ya silakan di japri ke WhatsApp saya aja nanti di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share and subrek. Hah? Subrek banget. Subrek banget, guys. Kalau 500 subbreaker mau hadiah apa, Bro? Giveaway 1 unit Real Magno XT. Wow. Nah, ukuran 3000 ya, itu 10-nya ada 2. Mau dong. Mau. Ya udah subbreak. Siap. Susah banget cari 200 subbreaker lagi. Udah enggak niat tadi ngomong enggak. Ya udah mungkin itu ya. Kita enggak ada maksud menjatuhkan empat mana atau enggak ada maksud menjatuhkan pemain mana atau pemain di mana. Kita hanya ingin klarifikasi lah bahwa umpan yang kita pakai itu umpan yang memang player play. Ya sih om, player play kan ya? Player play. Itu kukus dulu mau dipakai, udah. Nantilah dikukusnya mah. Oke mungkin itu, terima kasih. Salam mangap. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.